النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا Selamat pagi pemirsa, alhamdulillah kita sudah berada di hari yang kedua Tour Religi bersama Bakso Ujung Timur. Dan kali ini diawali kita ke makam selanjutnya, yaitu makam Sunan Giri yang ada di Gresik. Nah, dan juga semalam kita tadi juga sudah menginap di masjid yang ada di Gresik. Dan kali ini kembali pemirsa Moncat TV mau saya ajak untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu seperti biasa nanti kita akan mengikuti doa bersama dan zikir bersama. Dan setelah itu nanti pun kita juga akan melanjutkan di titik-titik selanjutnya. Untuk itu tetap ikuti perjalanan Tour Religi bersama Bakso Ujung Timur, Tour Wali Limo, Moncat TV, keren. Salawat dan salamku kuhaturkan padamu Muhammad, kau nabiku, Muhammad junjunganku. Salawat dan salamku kuhaturkan padamu Muhammad, kau nabiku, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Giri, Sohibal Karoma, Sohibal Karoma, Jinaka. Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah. Innam
Ustaz, di hari yang kedua nih perjalanan kita tur religi Walimo, kita sudah berada di makam Kanjeng Sunan Giri. Nah, tadi kita juga sudah melakukan doa bersama, zikir bersama, dengan begitu khususnya diikuti oleh jamaah. Kali ini mungkin Ustaz bisa menceritakan juga sejarah tentang atau napak tilas tentang Kanjeng Sunan Giri ini. Kanjeng Sunan Giri adalah putra dari Maulana Iskak yang pernah nikah dengan Putri Banyuwangi, Dewi Sekardatu, putra dari Minak Sembulu. Akhirnya secara singkat adalah waktu masih balita dibuang oleh ibunya karena akan dibunuh oleh Bajul Sengoro, akhirnya dibuang laut laut Selat Bali. Akhirnya ditemu oleh Nyi Ageng Pinanteh yang dibawa ke Surabaya ke Gresik. Karena Nyi Ageng Pinanteh itu enggak punya anak, akhirnya diambil anak. Dan setelah itu akhirnya dipondokkan di Ampel. Setelah di Ampel, umur 9 tahun, pergi dari Ampel ke Pasai, ke ayahnya. Yaitu ke Pasai, ayahnya yang bernama Maulana Iskak. Setelah dari ayahnya, kalau kembali ke Tanah Jawa, dibekali sebuah tanah. Tanah itu tanah merah, carilah tanah yang seperti ini. Akhirnya bertemu di Giri, sehingga Sunan Giri mendirikan kerajaan namanya Giri Kedaton dan pusat penyebaran agama Islam yang ada di kota Gresik ini di Giri. Nah, ya Sunan Giri, pusat penyebaran agama Islam di Giri. Terus katanya dengar-dengar Kanjeng Sunan Ampel ini juga berasal dari Banyuwangi ya? Ya juga, lahirnya kan di Giri Banyuwangi. Makanya di Banyuwangi ada kecamatan namanya Kecamatan Giri. Dan ibunya, ada yang mengatakan dimakamkan di sebelah ini, ada yang di sana. Di sana itu adalah di desa Giri sana, itu namanya setelah Islam itu berganti nama dengan Nyai Atikoh di sana. Sekarang menjadi nama batik terkenal di Banyuwangi namanya Batik Atikoh. Itu ibunya Kanjeng Sunan Giri. Nah pemirsa, itu tadi kita sudah mendengarkan napak tilas sejarah atau perjuangan dari Kanjeng Sunan Giri dan sudah disampaikan oleh Ustadz Samsuri. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita, karena kali ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke titik selanjutnya. Mungkin biar pemirsa semakin penasaran kemana tujuan kita untuk yang selanjutnya. Untuk itu tetap ikuti perjalanan kami Tur Religi Walilimo bersama Jamaah Bakso Ujung Timur, tentunya juga masih bersama Munjar TV. Insya Allah berkah. Bakso Ujung Timur, Insya Allah berkah. Munjar TV, keren.